Selamat datang di Klimaks, kencan 5 menit maksimal. Udah terbayang dengan berbagai aksi lucu dan aneh dari para host? Udah siap belum melihat kebingungan stranger yang melakukan speed dating bersama setiap host? Tonton sampai habis, tapi jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Bacot Television. Halo, balik lagi di Klimaks, kencan 5 menit maksimal. Balik lagi sama Megan Damani, Nita Fior, Cynthia Maramis, salah, Cynthia Mariska. Dan hari ini ada kedatangan cewek yang cantik banget nih. Betul. Hai, wow. Sampurasun. Sampurasun. Kenapa lu jadi nyebut merek? Sampurna. Sampurasun. Sampurasun, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu namanya Bule Barbie ya? Iya, betul. Bule Barbie. Emang kayak Barbie sih, cantik banget ya. Iya. Unreal loh dia. Unreal. Iya, salin dari Bule KW. Jangan takdiran. Aku mau nanya guys, kenapa kamu bawa-bawa timun? Iya. Itu di kalau di bahasa Sunda sebutnya bonteng gitu. Bonteng. Kan? Bonteng. Terus itu pacarku. Hah? Bonteng pacar. Tapi jangan pikir gelo. Itu pacarku aja buat makan karena sehat, enak, minah pisan. Terus gitu. Dibawa-bawa. Iya, dibawa-bawa di mana-mana pun. Kamu nyebut, kemana-mana bawanya? Iya. Kamu nyebut ini pacar kamu? Iya, itu kayak snack gitu kan. Tapi kan kotor kalau dipegang terus, gak bisa dimakan. Iya kan, harus nyuci dulu. Oh, emang timun bisa dimakan ya? Bisa. Kayak bukan hiasan doang. Lu pernah makan pecel lele gak? Gak dimakan sama dia, karena katanya ya? Hiasan. Iya, aku gak makan. Jadi plating doang gitu lu makan nih, ya kan? Iya. Sama sambel. Ah, ini ada timun nih, kecil-kecil. Gak lu makan tuh? Nah iya. Lu! Kenapa jadi dingin? Aku gak makan timun. Kamu makan timun emang? Tomat makan gak tomat? Makan. Tapi kamu tahu itu bisa dimakan kan? Kenapa tadi kamu nanya timun bisa dimakan apa enggak? Aku tahu bisa di... Wow. Ayo kita lanjut yuk. Wow. Kita. Karena cowoknya nongol. Kenapa kamu senyum-senyum sama kita? Nongol. Halo guys. Perkenalkan nama gue Gerald. Umur 27 tahun. Terus juga kerjaan sekarang itu lagi sibuk bisnis, terus juga sampingannya juga fokus di aktor sebenarnya sih, lagi awal-awal di aktor. Dan hobi gue tuh olahraga, yang pasti itu nge-gym. Oh, nge-gym, badannya sih banyak ya. Terus main sepak bola, terus boxing, sama berenang. Ini kayaknya bio dia di tempat-tempat dating online deh. Udah hafal ya, udah hafal dia ngomong. Ini bionya sih, bener-bener. Cewek idaman gue itu sebenarnya easy going sih, terus juga enak diajak ngobrol, enak diajak mana-mana gitu loh, partner in crime lah. Terus yang penting orangnya juga nggak terlalu posesif, nggak terlalu apa, saling mengerti satu sama lain itu sih. Kayaknya lo yang ribet deh, banyak banget. Iya, banyak banget kriteria lu ya. Artis favorit Indonesia lumayan banyak sih ya, gue bisa bilang Aureli, terus Pevita. Gue suka banget lihat adegan dia di Sri Asih. Cool banget sih. Wonder Woman Indonesia. Dia belum lihat Batman-nya Indonesia. Belum lihat Harley Quinn Indonesia. Tuh. Nih Harley Davidson. Motor banget. Ya berarti langsung aja berempat. Iya, langsung aja berempat ya. Home Pimpa. Oke, okay. Boleh. Home. Mancutri. Timun. Mancutri. Gue ketawain nih. Om Pimpa Layup Gampreng. Tadi begitu. Maaf nih. This or this? Maaf nih, Om Pimpa nih. Om Pimpa. Oke. Lagi ya. Ya, Om Pimpa Layup Gampreng. Megan, you go first. Oke, baiklah. Jadi cewek tomboy. Aturan Fior. Megan udah killin it pasti. Tomboy yang kayak laki banget. Apa tomboy yang kayak lu laki. Terus kalau ngomong kayak lu beratin gitu kayak gitu. Ada rokok enggak? Iya, ada rokok. Oke, siap. Nih, lu perhatiin gua. Tomboy-tomboy mampang. Enggak tahu gua apa mampang. Mampang. What's up my man? Hello. How are you? I'm good. Yeah, you can open your blindfold. All right. Good, how are you? Yeah. Good, yeah. How are you? Good. Good. Oh.
What's your name? My name is Megan. It's Megan, right? Yeah, yeah. Oh, you know I know me. Your brother, yeah. Oh, my brother. Yeah. What's your name? I'm Gerald. Yeah. Nice to meet you. Dia kayak cosplay jadi gua deh. Lagi sibuk apa nih sekarang? Lagi ini aja sih, lagi syuting gampang. Lagi syuting, yeah. Syuting apa? Lagi syuting apa? Lagi syuting ini sih, kue dulu ini. Kue Kimas, dulu lagi seru, yeah. Seru ya. Lagi nyari laki. Curhat anjir. Curhat. Wow. Lo suka riding motor? Ah ya, yeah, I know. Kelihatan punya sih, kayaknya lo ini deh. Apa? Laki banget gitu. Laki ya, yeah, begitu. Mau coba panco gak sih? Ah, panco? Aduh, aduh. Kok jadi panco? Anjirin panco, anjirin. Aduh, jantan. Kota sama kota tuh, dua tim dia lagi. Aduh. Malah aja. Aduh, gampang banget ini. Cowok itu always ladies first gitu. Oh, ladies first ya? Oh iya, kalau gue sih kakinya anjir. Emang di warteg anjir. I'm your typical? Your typical what? Enggak. Yeah, man. Iya, iya. Oh, what's I like, your typical? Apakah aku... I like feminine men. Because I feel like I'm very boyish. Boyish? Dia buka. Gue ngerasa gue udah tomboy banget ya. Tomboy sebagai. Banget. Tapi mungkin pakaian gue ya yeah. Saat ini agak perempuan gitu kan. Cuman ya... Gue lebih suka cowok feminim sih. Kalau gue sih cewek yang easy going ya. Maksudnya diajak kemana-mana. Yang kayak gak mandi gitu kalau sebelum pergi. Gue gitu banget soalnya kalau lagi mau pergi kayak malu. Iya sih sebenarnya kalau jadi diri dia tuh lebih bagus sih sebenarnya. Oh, iya, iya. Terus jadi lo tipikal yang menerima apa adanya gitu. Apa adanya, ya? Asal asik diajak ngobrol gitu. Oh iya, iya. Jadi kalaupun ya dia berantakan, dia bodo amat. Ya begitulah, nah, tapi ya harus sadar diri juga sih ya biasanya kalau cewek. Easy going banget ya. Easy going banget, okay. Karena gue udah biasa traveling sendiri-sendiri gitu juga. Iya ngasih naik gunung gitu, gila. Gue suka banget naik gunung. Tapi lo lebih pilih gunung atau gunung, beach? Ah, gunung. Kita beda server berarti, yeah. Gue beach. Gunung apa yang udah didaki? Gunung apa ya? Bukan gunung yang lain-lain ya? Apa ya gunung? Prau. Apa ya? Gunung banyak deh kalau gue gunung. Oh iya. Bromo di Bromo. Oh, Bromo belum. Ya, sudah pernah. Oh, Bromo ya. Iya orang naik ojek lu Bromo. Because you smoke? Huh? Yeah, smoke. Oh, little bit ya. Yeah, I smoke. Aku sehari bisa 4 bungkus loh. Aku suka. Oh, sebut merek tinggal di sensor. Udah sensor chat gitu. Yeah. Anaknya garpit kayak, banget ya. Pokoknya mulut gue enggak boleh. Ini aja sekarang udah asem nih gue. Hah? Asem? Kasih dong. Biasanya riding tuh kemana aja? Udah pernah keluar kota gitu-gitu atau cuman ke puncak aja gitu naik motor? Oh, iya udah pernah ke Bandung. Wow. Ke Bandung. Keren banget ya. Iya. Gue riding gue enggak pernah berhenti lagi. Tapi gue. Vespa lu apa ini? Vespa gue kuning. apa ini? What's the type? Ya yeah. You don't know. Ini karena tomboy, jadi yeah. Kita ngobrolnya asik-asikan motor nih. Kafe racer, lo tau kafe racer? I know, ya. Cakep banget itu. Kalau bawa itu semua orang nengok. Wow, keren. Thank you. Cakep. Aku grogi lihat si Megan cakep banget. Ya. Gila. But I'm two boys ya. Yeah. Two boys. Oh iya, yes. Karena kalau feminim tuh maksudnya mau kayak gimana yang yeah, setelan? Feminim tuh menurut gue yang lebih apa ya? Soalnya gue tuh ngerasa kalau gue tuh tomboy banget, gue gak boleh dikalahkan. Oke, gitu. Yeah. Jadi pokoknya lo harus ngalahin cowok-cowok yang... Iya, yeah, kayak gue harus lebih alpha di hubungan. Why? Kenapa bisa kayak gitu? Gak apa-apa, itu emang dari diri gue aja sih. Dari dulu. Jadi semua semua tuh pada kandas karena kealfaan lo atau...? Enggak juga sih. Pada menerima aja sih. Mungkin karena gue gampang bosen aja ya. Ngebosen aja ya? Hmm. Tapi, gitu what kind apa romantic... You do. I do. Yeah. I do a lot. Okay. Naik gunung gitu misalnya. Kalau naik gunung biasanya kalau putus ya. Oh ya. Yeah. Kalau ditemenin nggak mau emang naik gunung. Wadah. Galang. Oke masuk. Terus kalau free time gitu kayak suka nonton film kah atau apa kah gitu? Oh iya. Gue suka nonton film. Simpel aja sih, dengerin live musik gitu kan. Kita chill-chill. So little bit alcohol ya. Yeah. No, not alcohol. Haram. Oh, haram ya? Haram. Water. 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 Tapi what kind of your favorite? Apa? Your favorite food. Food?
I like to cook spaghetti. Oh, yes, yes. I see. To cook yes, spaghetti. Yes. Oh, capek. Ini apa nih? Waktu apa nih? Oke, kita udah kelar ya waktunya ya. Waktu gila. Udah kelar. Makasih, bro. Makasih, Ali. See you again. Lama banget ini waktu. Susah. Dia talkative banget. Iya, iya. Dia talkative banget. Gua enggak dapat gua susah. Sorry. Dia lu keren banget tahu. Dia kita ketawa tahu tadi. Dia ketawa tadi. Enggak sampai kaki lu kram kan. Sampai. Ora ini. Dengan dia nanya Vespa, gue mikir Cynthia Vespa apa namanya? Gunung apa ya? Gue gak tahu gunung apa. Gunung Sahari. Hampir, itu nongol di kepala gue. Bogor dong. Iya. Kayak hampir kepala, yungga. Gambreng. Tapi baik dia. Bule Barbie. Oke, ayo. Just one. Ambil hiji. Enggak, dikit-dikit aja. Jadi cewek centil. Centil tuh apa? Iya kamu ya. Please. Oke, pick me gitu. Iya. Oke, coba. Coba dikit. Gimana rambutnya cantik enggak? Iya, benar. Benar. Oke, semangat. Good luck. Halo Semprasun, assalamualaikum. Nama aku Bule Barbie. Jadi hobi aku itu bangun, tidur, makan terus, makan bonteng, dan banyak pikir-pikir tentang lumba-lumba gitu kan. Terus aku, pekerjaan aku itu content creator. Dan aku juga suka jualan di warung seblak guys. Seblak, nanti aku kasih seblak gratis. Nah, cowok idaman itu kulitnya hitam, manis, dan suka makan banyak. Hello. I don't see you. I can see you. Boleh buka nih? Belum ya? How are you? I'm good. Yeah, I'm good too. Yeah. Mm-hmm. Hello. To Manidaharchan? What is Sundanese ya? Manidaharta Achan? Aduh, enggak tahu ngomong apa. Belum. Mm-mm, gimana kabarnya? Baik. Aku kenalan, aku Gerald. Kamu Gerald. Siapa? Iya. Oh, aku namanya Bule Barbie tahu. Bule Barbie tahu. Soalnya banyak orang bilang aku tuh mirip sama Barbie tahu. Tahu. Dia kayak challenge-nya lebih ke tahu sih belakangnya. Oh iya, tapi emang kamu kayak Barbie sih sebenarnya. Banyak cowok tuh ngejar aku tahu. Oh iya, kayak aku juga ikut ngejar ya kayaknya. Oh iya, maksudnya boleh nggak? Boleh ya. Where from tapi sebenarnya dari mana kamu? Aku sebenarnya dari rumah, dari Bandung. Oh dari Bandung, asli Bandung? Oh enggak, dari Jerman. Oh Jerman, since it's spreken Deutsch ya? Oh, bisa bahasa Jerman. Ich spreche Deutsch. Belajar buat aku ya. Iya. Nilai plus gak kalau cowok bisa bahasa Jerman? Enggak. Biasa aja. Oh, ini mau kenalin gak? Oh iya, ini apa? Namanya Timun ya? Iya, itu pacarku. Oh iya, kenapa milihnya Timun gitu? Emang kamu gak udah frustasi dan percintaan gitu? Iya, kan itu pacarku. Kan bisa di warung, enak tuh. Terus juga bisa makan di mana-mana pun. Oh lagi. Iya, biasanya cocoknya sama kerupuk ya. Iya. Pakai sambal ya. Pakai ini enak. Tapi banget. Tapi aku cantik gak? Kamu cantik banget sih. Masa sih? Iya. Enggak, aku gak cantik sih. Kenapa? Kenapa tidak pede gitu? Enggak, aku cuman ngerasain kadang-kadang gak cantik gitu. Kan gak tahu. Itu centilnya dia. Cuci ya? Tapi biasanya suka makan di warteg gak gitu? Suka, kamu suka gak makan? Soalnya aku suka cowok yang suka banyak makan. Oh iya, aku suka banyak makan karena makannya badanku gede banget sekarang. Iya, aku suka cowok yang senyum tuh, iya. Yang banyak makan gitu kan, bisa menikmati makanannya. Terus kamu hobinya apa gitu misalnya? Hobinya tuh lihat ke cermin gitu kan. Ke cermin? Iya. Lihat ke cermin. Hobinya lihat ke cermin. Itu viewer banget tuh. Terus aku suka bikin makeup. Terus apalagi? Tapi, aku suka makan seblak. Bahasa Indonesia kamu keren banget bisa lancar kayak gitu. Iya dong. Jadi casing luarnya bule, aslinya Sunda gitu ya, dalam. Kan pintar. Iya. Jadi dibilangnya bule gelis kamu ya kalau di sana. Iya dong. Banyak tuh cowok suka. Oh iya. Gitu, bule gelis. bule gelis aja. Terus kamu di Bandung berarti bolak-balik ke Jakarta gitu. Terus kalau aku nyamperin kamu gimana dong?
Harus pakai travel kali. Enggak, kan harus pakai mobil. Kamu udah enggak mobil, kan harus cuma pakai mobil. Iya. Ini namanya ini jadi matre, bule ini. Matre sih. Ini matre ini. Bule berbe ini. Tapi kalau enggak pakai mobil kenapa? Enggak keren. Iya, enggak keren. Terus kamu kan harus punya kan itu mobil yang satu itu kan Lamborghini tak harus ada gitu. Wajib Lamborghini. Itu wajib banget. Oke, ntar cari pinjem Lamborghini. Iya, terus. Tapi dia bisa ngalir loh cowoknya. Iya. Oke loh deh. Harusnya juga dua motor, yang satu itu Vespa, yang kedua yang Aku punya Vespa, jadi keren gak? Masa sih punya Vespa? Aku soalnya suka riding motor soalnya. Dibanding kita cocok ya. Cocok ya. Kita mungkin kapan-kapan next time keliling Bandung naik Vespa, aku boleh? Ke warung aja. Warung aja beliin seblak. Nanti kamu beliin buat aku seblak ya. Iya, boleh. Mau berapa? Mau 10. 10 seblak aku beliin dah. Apa sih enggak buat kamu? Aku cantik enggak? Cantik. Kenapa kamu nanya 2 kali, 3 kali? Aku udah bilang kamu cantik kok gitu. Soalnya aku berarti kamu suka banget makanan Indonesia banget ya berarti ya, kayak bakso apalagi terus seblak sate tuh makanan wah ngenak pisan euy tahu. Kamu dari mana? Aku dari Bekasi. Oh, Bekasi. Bekasi enggak, tapi aku sering di Jakarta juga sih gitu. Ya kan Jakarta Bekasi tuh Jakarta dekat ya. Ya aku kan pintar tahu. Kan pintar aku ini pas mau ke Indonesia aku tuh udah tahu banyak yang sudah berapa lama di Indonesia? Hampir 2 tahun. Oh sih, terus di Jerman kotanya apa? Aku soalnya ada half German soalnya. Ah, kamu Jerman. Iya, ya Jerman Indonesia. Jadi campuran dikit. Jadi dia yang pikmi. Jadi dia yang pikmi. Demen nih ini kayaknya. Aku tuh dari Nuremberg, dekat München. Oh, Nuremberg, yeah, I know. Kamu kan suka sepak bola, suka gak sama Persib? Hah? Persib? Aku sebenarnya Bali United sebenarnya. Oh, gak suka sama Persib. Tapi, ya kalau untuk support Persib, karena kamu aku support deh, gimana? Ih, cuaks guys, single dong. cuaks guys. Tapi sering ini, ke luar kota gitu-gitu jalan-jalan. Iya, suka dong. Oke. Kasih ya. Nah, iya. Siapa usianya? Daria. Tapi boleh panggil Bully Barbie. Bully Barbie. Oke. Oke. Film dang. Cukup pikmin enggak? Cukup. Cukup. Gitu mainin rambut terus kenapa? Ya kan ada kutu. Iya, ada. Janda pirang. Lucu dan cerit. Tapi enjoy di bawah. Enjoy. Menurut kamu cowoknya gimana? Cowoknya tuh agak pick me. Ya kayak agak-agak sama-sama gitu pick me. Sebenarnya ini siapa yang acting? Siapa yang dapat challenge? Tapi jujur cowoknya tuh ngikutin energi kita tau. Oh iya. Cowoknya ngikutin energi. Tadi gua suka soal tomboy dia kayak ngikutin juga gitu loh. Oke. Coba sweet. Berapa kali nih? Sekali dong, Shay. Yang menang apa yang kalah? Yang kalah. Yang kalah ya. Yang kalah apa? Duluan ya? Iya. Atau 2, 3. 3. 3. Lolo. Turun dia duluan ya. Oke. Takibun Shiro Jutsu. Sampai aja kiamat. Apanya? Apaan? Earphone challenge! Dia gantian nih, dari kemarin dia ngerjain kita. Iya, kita ngerjain, dia ngerjain kita kan, kita gantian. Kita maju. Gue udah 3 hari masih pincang nih. Halo. Where are you? Buka open ya. Halo. Halo, iya. Cynthia. Gerald, iya. Coba kenal lagi tapi jangan dilepas tangannya. Siapa namanya? Gerald. Geralt? Geralt dulu lah ya, bisa ya. Cynthia. Iya. Tangan kamu lembut banget deh. Tapi kayak mau ini, mau nikahin kamu atau enggak, gimana? Enggak, soalnya lembut banget. Masa sih? Hah? Aku biasanya megang tangan kuli soalnya. Oh, tangan kuli ya? Ini lembut banget, gak pernah kerja ya? Pernah kok kerja nih, maksudnya. Ya kerjanya yang lembut-lembut aja sentuhannya. Sentuhan lembut-lembut aja. Kayak pernah sering lihat deh di mana joget-joget yang di joget-joget kok kamu
tahu sih? Pegang pipinya. Pipi kamu lembut juga gak? Iya. Bentar. Itu ada apa ini sih? Apa nih? Enggak. Oh, perhatian banget lembut kamu banget. Ya. Iya. Kamu perhatian banget sama aku. Kamu perhatian banget sama aku. Iya, soalnya aku love language-nya. Coba pura-pura jatuh. Engkel-engkel. Touchy. Apa? Touch. Aduh, kamu jangan pegang-pegang gitu dong. Oke. I'm sorry. Manja sama dia. Kemarin aku jatuh tahu aku engkel. Kemarin tuh aku jatuh. Terus kaki aku tuh kayak engkel gitu. Aduh, sakit banget. Dari mana jatuhnya? Dari mana? Sakit banget. Iya, jatuh dari mana ini maksudnya? Jatuh dari mana? Pangkuan kamu. Ah, gila. Jadi grogi kalau yang digini-gini nih. Tapi kamu hobinya apa sih? Kayak aku lihat suka naik Vespa ya. Tiba-tiba kebauan, mulutnya bau. Ya, aku hobinya. Aduh, lucu. Surfing. Surfing apa maksudnya? Surfing. Surfing di laut atau surfing di internet. Oh, di internet. Suruh munduran dikit deh duduknya, maaf gitu. Maaf, duduknya munduran dikit ya. Wah, kenapa? Gak apa-apa sih, takutnya. Dia nidung aku sih yang salah. Kenapa? Aku bau emang. Coba tiba-tiba nangis. Tiba-tiba nangis. Gak apa-apa aku. Kenapa? Kenapa? Cerita kalau sedih. Aku keinget. Kamu lagi. Duduknya munduran. Duduknya munduran aja. Oh iya. Ya udah, terus kenapa? Aku tiba-tiba langsung teringat seseorang. Gak tahu. Waduh. Ini kamu baru ngejalanin hubungan. Ini kalau misalnya duduknya munduran, please. Bau emang. Aku bau atau gimana maksudnya? Kakinya turun. Bau. Jangan. Tenang. Enggak tahu dia. Coba di. Lo tuh sahabatnya mantan gue kan? Enggak ya? Bisanya. Lo tuh sahabatnya mantan gue ya? Siapa? Sumpah gue masih nangisin dia tau. Sumpah gue masih nangisin dia tau. Oh, siapa sih? Gue jadi bingung. Gue tuh gak bisa kayak gini. Ya udah, relax dulu, tarik nafas. Gila lo ya temenan sama mantan gue, lo sengaja ya kesini ya? Gila lo ya? Kok gila sih? Lo temenan sama mantan gue, sengaja kan lo kesini? Siapa? Jangan pura-pura gak tahu deh lo. Orang lo di close friend-nya dia, gila lo ya? Close friend? Waduh, kok gue juga bingung sih. Emang siapa sih? Gak usah pura-pura bingung. Enggak lah. Tuh jam tangan lo biasa VN kan? Yeah. Enggak, ini jam tangan biasa kok. Itu jam tangan lo tau ya? Tapi BTW... Apa? Tapi galak banget sih. Gak usah ngomong gue galak, jam tangan lo KW kan? Yeah, beli pasar ular lo ya? Tiba-tiba teriak. Waduh. Dia kaget juga. Dia kaget. Iya. Mana sih jam lo? Gue lihat. Coba sini jam lo gue lihat. Nih. Ori lah. Ya udah buat gue ya ini. Coba. Tapi nggak teringat seseorang kan jadinya kan. Gak teringat seseorang kan kalau pakai jam tangan gue kan? Enggak. Buat gue ya? Hah? Bagus, ping sama gue. Ya. Pingsan. Wah, dia kayaknya grogi nih pakai barang dari gue. Mas Bawan, loh, hah! Gitu ke dia. Maaf ya, ini kayak jam tangan lu goib deh. Sintia, ambil aja Sintia. Jamnya bawa. Ini nggak bisa kelepas nih, sorry banget. Kak, nggak bisa kelepas nih, sorry. Gue ke atas dulu ya. Yaudah, thank you ya. Bye. Wah, bagus banget. Kenapa gue? Astaga, lucu banget.
gue jatuh kaki gue engkel lagi anjir. Ternyata suruh jatuh dia. Gue udah bilang hati-hati engkel. Tiba-tiba kebauan. Tiba-tiba marah. Oh my god. Jamnya mana? Oh dia sih. Tapi dia nice. Baik dia banget. Nice. Baik yeah. banget. Kita mau ngapain pun yeah, yeah, nanti kita minta maaf ya. Lu yang dia. Lu, gue. Kan gue disuruh lu. Kepo nih. Ayo, Pak Vio. Melet kan. Kawaii challenge. Oh, lu banget. Aduh. Arigato, yang itu. Arigato. Oh iya, tahu. Wah, iya. Apa lo mau dua challenge sekaligus boleh gak sih? Boleh ya. Langsung dua ya, kita gabung ya. Gue pilih. Atau lo pilih deh, dan cegukan sama dating. Mampus. Jadi lo Oke. Fior. Arigato. Arigato. Arigato gozaimashita. Sorry. Aku boleh buka ini enggak? Oh, boleh. Buka yang lain gue boleh, jangan ya. Oh, buka yang apa tuh? Enggak. Kancingnya kebuka ya? Iya. Kamu dari Jepang atau gimana? Iya, aku kenalan dulu kali ya. Iya. Kenapa? Dari tadi cekotan terus. Hah? Serius? Mau minum air putih dulu gak? Gak apa-apa. Serius, gak apa-apa? Kasian kamu loh. Emang dari kapan nih cekukan dari tadi? Dari kemarin aku cekukan. Mas, terus. Minum mas, kasian mas. Nggak apa-apa, aku belum kenalan tadi. Oh iya. Sorry. Jadi malu. Sorry. Aku namanya Fior Chandeska. Fior? Dipanggilnya Fior aja ya? Iya. Aku Gerald. Oh iya. Yeah. Kamu kawaii banget. Kawaii? Iya. Kawaii itu lucu ya? Iya, kawaii itu kayak gemoy gitu. Oh gemoy maksudnya? Mau lihat kawaii aku nggak? Gimana? Ara. Tapi BTW kamu suka dancing dong? Iya. Oh iya. Dancingnya aku biasa kayak gitu. Itu kalau gue yang dapet ya, gue gak cocok banget Ara. Jangan tadi gue nyuruh lo manjat, liat ankle lo gak bisa manjat. Cute ya. Kyowo ya. Kyowo apa? Kyowo itu... Oh, Kyowo tuh artinya apa sih? Kyo itu artinya kayak gemoy gitu. Gemoy. Kamu suka Jepang gak? Suka sih Jepang. Gak tau bahasa Jepang? Tahu dikit-dikit. Tapi sumpah, mau minum aja deh. Kasian, mas. Minum mas. Makin parah sih pas ada kamu. Kasian dia. Kasian. Sini. Gue gak bisa nih, sifat gentle gue langsung keluar ya. Iya, makasih banget. Arigato gozaimashita. Ya, balesnya apa ya? Aku gak ngerti Jepang, gue sumpah. Balesnya ganbate. Ganbate semangat artinya. Iya, makasih. Iya, makasih. Iya. Enggak, arigato. Artinya sama-sama. Sama-sama arti apa? Sama-sama artinya ganbate. Aku jawabnya gini aja, hai gitu aja. Hai, oh iya itu Jepang, hai. Hai, ya. Mau ditutup ya, saya betul. Oh, iya. Udah masih cukup. Oh, masih cukup kan? Yaudah, minum lagi aja. Iya. Harus kagetin kali. Mau minum juga gak? Hah? Boleh deh, dikit ya. Ih, kamu daijobu banget. Daijobu apa anjir? Gak ngerti aku sumpah. Kamu masih bahasa Jepang emangnya? Gak harus bisa sih. Tahu gak arti daijobu apa? Apa tuh artinya? Ganteng. Ayo, thank you ya. Yeah, tapi kamu ya. Cantik juga, you're beautiful. Arigato gozaimasu. Hai. Tapi kamu apa biasanya keseharian ngapain hobi kamu? Aku biasa suka nonton anime. Anime apa? One Piece nggak? Aku sukanya nonton Naruto, makanya aku mirip Sakura. Oh Sakura. Sakura pingin. Sakura. Kiyokta. Iya. Iki mochi. Coba dengar. Waduh, itu sih kata-kata 17 ke atas bukan sih? Emang iya? Iya. Itu artinya apa emang? Dame-dame iki mochi tuh kayaknya
adalah itu. Oh, berarti kamu suka nonton Jepang ya? Suka, tapi anime. Garis bawahnya anime ya, bukan yang lain-lain. Gayanya gimana sih? Apa? Gayanya cun gitu gila. Oh, gitu. Oh, kira kayak gini. Oh iya. Kawaii gak aku? Kamu kawaii. Oh iya. Tapi kamu suka makan sushi dong? Suka sushi date gitu atau gimana? Deh, ngomong lagi. Jadi pengen pipis, minum terus. Oh iya, gak apa-apa. Gak apa-apa ya. Biasanya gini, ada teorinya kalau misalnya masih cekukan juga harus dikagetin. Kagetin? Gak ngerti ya? Saya gak ngerti ya? Aku ngagetin kamu? Daijobu. Daijobu ya ya. Tapi masih Daijobu kan. Nani ni ole. Nani itu taunya apa apa kan? Iya. Nani ya. Nah, kamu nonton anime juga ya? Iya. Kamu ini Naruto Shippuden. Aku sukanya Jujutsu Kaisen sama Inuyasha. Aku mau pipis dulu ya. Oke. Okay. Pipis. Yeah. Dadah. Kenapa jadi sakura rambut kayak lu? Mohon maaf nih, lu lebih kayak Tsunade sih. Jadi berjalan sakura. Seru banget Jepang, aku jadi campur-campur Korea. Lu kenapa gue mau? Lu jadi gue mau tuh. Korea ya. Lagi gimana rasanya jadi orang Jepang yang cukup kan? Minum dulu lah kebeletnya. Belet sih, gue yakin 2 menit lagi lah dia pipis. Dia selalu aku minum terus, sampai bener-bener kebelet pipis. Baiklah orangnya ya. Nice boy. Tadi gue barusan juga ketemu dari 4 cewek itu. Jadi cewek beberapa tipe ya ternyata yang gue temuin dari speed dating ini. Jadi yang pertama itu si Megan ya. Megan tuh orangnya asik juga tadi diajak ngobrol, easy going kayaknya ya. Maksudnya diajak jalan-jalan kemana-mana juga enjoy aja dia. Nggak sulit lah untuk diajak ngobrol gitu loh, karena dia juga mempunyai hobi yang sama kayak gue juga. Best banget, gue banget. Terus yang kedua itu tadi si siapa, Barbie bule ini kan dia lucu sih, gemes sih. Gue kadang juga kalau lihat cewek-cewek gemes gitu tiba-tiba datang bawa timun, gue juga bingung. Jadi timun buat apa? Gue tahu sih, maksudnya kan emang orang apa namanya, orang Sunda ya, biasanya kalau makan itu pakai timun, kalau nggak pakai kerupuk gitu. Mungkin dia menunjukkan itu adalah Sundanis bule. Tapi dia juga asik sih diajak ngobrol juga. Gue merasa nyambung aja sih, karena kan gue juga orang tipenya nyambung juga gitu, ngobrol sama siapa aja. Terus yang ketiga nih, gue tadi kaget nih tiba-tiba nih, Cynthia tiba-tiba dia pingsan. Gue juga heran kan kalau secara dating perbeneran gue kayak gimana kan, gue pasti shock gitu, gue bingung gimana kan. Terus dia juga gue usahakan dia supaya tidak menangis mengingat masa-masa mantannya. Gue nggak tahu deh, gue emang temannya mantannya atau beneran atau gimana, gue nggak tahu ya. Jadi si Cynthia gue juga tadi ngerasa, waduh ini kalau gue beneran dating kayak gini gimana ya gitu ya. Terus akhirnya yang keempat ini tadi namanya Vio, dari Jepang. Ada unsur-unsur asik sih yang diajak ngobrol gitu ya. Kadang gue juga suka film-film anime ya, jadi gue juga bisa nyambung kalau misalnya kita cerita tentang anime gitu-gitu, dia bisa nyambung. Dan anaknya asik, tapi gue juga tadi kasihan juga sih. Waduh, pilihannya berat ya, cantik-cantik terus juga asik-asik juga. Kayak Megan sih, kayaknya dari asik sih dia. Gue banget lah,
dan gue kadang suka cewek yang rada tomboy juga, soalnya kalau diajak main-main sih gue gitu aja sih. Cewek rada tomboy. Ya, maafin saya akan tunjukin aslinya saya jadi perempuan sekarang. Iya. Gue maksudnya cewek banget. Iya, maaf, maaf. Ya gila. Kan. You're my type pokoknya. Iya. Si sudah naik motor, sudah naik gunung. Kita riding bareng ya. Iya, riding bareng. Aku jalan kaki dia, jadi sampingnya boleh nggak? Aku nggak pernah naik motor. Waduh, nggak tega deh kalau misalnya kayak gitu deh. Ya udah, aku bonceng aja di dia. Gitu. Aduh, deket banget. Apa? Pasti perempuan banget loh. Oh iya, maksudnya iya, saya perempuan banget. Kamu ditipu. Oh, ditipu? Oh, ada pilihan cewek lain nggak? Apa tetap aku? Ya kayak sama aja. Oh, iya. Karena kan bu gentle, jadi ya. Iya. Siap. Terima kasih loh. Okay. Udah mau dating bareng 4 cewek yang sangat absurd. Yang paling absurd siapa? Iya, jam gue gak dibalikin. Sama ada yang nomor 3. Cynthia. Gue juga tadi absurd banget sih. Tiba-tiba dia pingsan. Ya. Iya, okay. Pingsan, tiba-tiba dia marah. Soalnya kamu teman mantannya sih, jadi... Emang iya? Iya, marah ya. Kita ketemu nanti di episode berikutnya. Okay. Terima kasih sudah ikutan. Jangan lupa buat kalian semua nonton Klimaks episode berikutnya. Thank you!